dan halo Sobat Otomania, masih dari seputaran Garuda Wisnu Kencana di acara Bali Classic Motor Show. Ini adalah sebuah mobil Chevrolet ya, ini bus angkutan yang sudah kuno, Denpasar Klungkung. Ini bus beroperasi mulai tahun 1950 hingga 1973 Sob. Dan ada penjelasan ini dikoleksi oleh Bapak Jos Darmawan. Masa uji berlakunya kita lihat di dalamnya. Ini tentunya bus yang sangat mewah ya di zamannya. Buat sobat yang belum pernah melihat secara langsung bisa berkunjung ke Bali Classic Motor Show. Ini ditutup hingga tanggal 5 ya. Tanggal 5 Januari ini terakhir. Di dalamnya memang terbuat dari kayu ya kebanyakan. Namun masih terlihat mewah apalagi di zamannya ya. Bus Chevrolet ini sangat khas ya. Dirakit tahun 1948, memiliki bobot 3.140 kg dan bisa mengangkut 32 penumpang. Di sisi kanan kiri ada tulisan Persatuan dengan lambang jabat tangan, dan di atasnya ada tempat untuk menaruh barang. Ada gungan namanya, atau di Bali tempat gini ayam ya. Oh ya, buat sobat yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, jangan lupa dukung dengan klik subscribe ya, dan klik loncengnya biar saya makin semangat untuk memberikan informasi-informasi berikutnya. Terima kasih. Ini lubang untuk bahan bakar. Di dalam ada kipas angin, sob. Ya, kita bisa membayangkan ya bagaimana megah dan mewahnya bus di zaman 1970 lah anggap. Dihiasi di atasnya dengan sangkar ayam atau di Bali disebut gungan. Oke sobat, terima kasih atas waktunya. Silakan yang mau melihatnya datang ke Bali Classic Motor Show di GWK yang ditutup besok. Wah, ini dituliskan mesin masih bisa dikendarai sob, jadi mungkin saja dibawa ke sini itu dinaikin. Mantap ya. Terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini sampai habis. Salam satu aspal.